Hi, Assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini, aku nak cerita pasal konsol PlayStation 5. Yang ni kat depan aku ni adalah konsol PlayStation 5 atau lebih dikenali sebagai DualSense. Kalau start daripada lepas PS4 tu dia panggil DualSense. Sebelum tu dia panggil DualShock lah. So DualSense ni antara controller yang terbaik yang ada untuk konsol PS5. Yang mana, ya, tapi walau bagaimanapun dia ada beberapa kelemahan. Aku ada dua konsol ni. Yang first aku punya R2 ataupun L2. Yang tu aku jarang pakai tapi dia loose. So aku dah hantar claim. After 1 year, aku ada masalah lain. Yang mana button analog kiri aku ni drifting lah. So untuk controller yang satu lagi aku ada masalah bateri pula. So itulah beberapa kelemahan DualSense, yang mana dia ada masalah bateri. And then dia ada masalah drifting. Aku pernah minta quote lah untuk tukar ni, range dalam RM80 ke RM200. Depends lah yang mana kau tukar. Cuma ya, bateri tu dia orang susah nak dapat sikit yang original. So most of the time dia orang salvage lah daripada existing yang ada. Sebab dia orang cakap akan ada DualSense yang baru akan dikeluarkan, tapi so far tak dengar cerita lagi. Yang ada dekat pasaran sekarang dia ada DualSense Edge, yang mana kau boleh customize benda ni, tapi harga dia memang bukan marhain lah. Dekat RM1,000 kot. Itu pun aku pergi dekat Impulse Gaming. Kat kedai lain aku tak tahu berapa harga dia. Lepas tu ada juga dia keluarkan third party. Yang ni OEM. OEM tu Original Equipment Manufactured. Okay. Tapi kebanyakan orang panggil benda tu OEM kan. Okay. Aku panggil third party lah. So untuk third party tu ada juga dia keluarkan macam DualSense. Tapi masalah dia, dia tak boleh pakai dekat PS5. Dia hanya boleh pakai untuk PS4. So kalau korang yang berminat nak dapatkan untuk nak rasa feel vibe macam DualSense, korang boleh ambil lah yang tu. Tapi aku tak tahu ada haptic features ke tak yang tu. Sebab aku tengok banyak orang keluarkan controller third party untuk Nintendo dan juga Xbox, tapi kurang untuk Sony. Aku tak tahu kenapa, mungkin disebabkan Sony dia control kot dia punya teknologi tu. So tanpa melengah masa lagi, jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya, Ulas Gadget, yang mana kita akan ulas controller third party untuk Sony PlayStation 5. So untuk controller third party yang aku nak cerita hari ni adalah Hori Octa Fighting Commander. Yang ni dia ada 6 button. So kalau kau pasang kat sini, kau tengok, okay, dia ada button D-pad tu. And then dia ada analog belah kiri, cuma dia tak ada button belah kanan. So agak turn off sikit lah. Nanti aku akan cerita lah kenapa dia a bit turn off. So kat sini kau boleh tengok for PS5 and PS4. Jarang ada tau third party untuk keluaran PS5. Dan dia berani tulis kat sini official license product. So Sony memang dah bagi dia license untuk buat controller ni. So dia bukan buat controller ni saja-saja untuk suka-suka. So kat belakang ni ada dia tulis lah dia punya yang D-pad ni. D-pad ni korang boleh adjust dia punya sensitivity. Daripada yang dia tulis ni, aku dah buat translation. Lepas tu dia ada 6 button. Yang 6 button ni korang boleh configure. 6 button ni ikutlah korang macam mana. Tapi kalau kau tengok lambat ni, kau tahulah R1, R2 ni tak sepatutnya ada kat sini. Tapi untuk fighting, sebenarnya konsol ni sesuai untuk fighting tau. Untuk fighting dan juga game retro, lebih kepada 2D punya fighting. So dia tak sesuai untuk 3D punya fighting. Shooting semua tak sesuai. Tapi aku akan cerita satu lagi game yang mungkin sesuai, tapi dia ada beberapa features yang agak lag sikit lah. So kat sini dia pakai button micro switch. Dia claim button micro switch ni agak durable. So 8 juta kali klik. So memang agak berapa kali korang nak klik kan dalam setahun, aku tak tahu. Sebab kita tak ada counter ataupun data untuk cerita pasal benda tu. Lepas tu kat sini dia ada analog stick belah kiri. Cuma kat analog stick tu, kalau nak bandingkan dengan DualSense, dia ada design octagon lah. Dia ada 8 bucu kat sini, yang mana dia untuk precise lagi. Sebab bila korang nak gerak tu, direction untuk fighting tu penting lah kot untuk direction ni. So aku tak pakai benda ni untuk fighting, nanti aku akan cerita lah. And then lepas tu kat bawah ni korang ada 3.5mm audio jack. So korang boleh pakai audio jack dekat sini. So jom kita buat yang kotak terlebih dahulu. So lepas korang yang kotak tu, dia datang dengan manual sesimpel macam ni. And then direct controller. Okay, untuk makluman, controller ni adalah wired eh. So bukannya wireless. So wire yang dia datang pun 3 meter. So panjang oh, dengan USB-A. So dia bukanlah apa cakap USB-C ke apa. So tak ada masalah. Sebab PS5 tu dekat yang depan tu memang ada USB-A ni. Dan aku tak tahu 2.0 ataupun 3.0. So tak sure. Dari segi first glance, kau boleh tengok kat sini dia ada matte finish kat sini. Kalau nak dibandingkan dengan DualSense, dia glossy kan. And then dia punya button ni pun ada clicking sound. And lock dia a bit, aku rasa macam pendek juga.
Tapi kau bila kau orang gerak pusing tu, kau boleh rasa lah dia punya yang aku cakap tadi, octagon punya shape kat bawah tu. So direction dia kau boleh lebih precise. Then button ni untuk kau tekan menu sama juga macam DualSense. And then dia ada pad dekat sini. Dan ada button untuk PS5 nya. Yang ni biasa kalau DualSense kita untuk wake up. Lepas tu ada button mute. Ada button ada yang kat sini ada indicator lah, indicator LED kau boleh tengok. Kat tiga ni lepas tu ada button untuk mute and then button untuk setting lah. And then ni sama macam biasa R1 R2, cuma yang atas ni dia tulis L1 L2, lepas tu R3. So dia ada button tambahan lah kalau ikut. And then kat bahagian belakang ni dia ada tulis dia punya trademark dia and then semua-semua maklumat pasal produk ni. Ni untuk korang lock lah supaya tak berlaku adjustment. Lepas tu kat sini kau boleh setting lah toggle switch ni. Kau boleh gunakan toggle switch ni untuk setting antara tiga konsol, yang mana kau boleh setting PS5, PS4 dengan PC. So tiga konsol tu lah. Untuk PC dia lebih banyak features yang kau boleh setting. So jom kita tengok dia punya berat pula. So kalau ikut kat sini dia punya berat besi adalah 236 gram, sekali dengan wire ni semua. So untuk DualSense pula adalah 285. Nampak macam tak banyak beza, tapi actually bila korang pegang korang boleh rasa lah. Yang aku boleh rasa a bit berat sikit DualSense ni kalau nak dibandingkan dengan Ota Commander. Yang ni aku pegang aku rasa macam, yang ni korang akan rasa premium, cuma yang ni korang akan rasa a bit hollow sikit lah. So untuk setup benda ni, korang just perlu cucuk je USB-A ni dekat korang punya PS5 and then korang just setup je lah apa yang perlu. Cuma masalah dia yang button ni korang tak boleh wake up korang punya PS5 ataupun power on PS5 korang. Dia tak sama macam DualSense. Yang DualSense ni korang boleh guna button PS ni untuk wake up ataupun power on. Yang ni tak. So lepas korang dah masuk tu macam aku biasalah. Sebab aku tak pakai dua button ni, aku lebih kepada main game bola, terutamanya Pro Evolution. So aku akan set up button R1, R2 tu ke sini. So banyak konfigurasi dah. Cara dia korang just perlu tekan hold benda ni lebih kurang 3 ke 5 saat. And then korang assign je button tu. Korang tekan yang ni bila dia menyala dan berkelip. Lepas tu korang just perlu assign je button tu ke mana dan ke mana. Sebab kalau tak nanti korang akan confuse lah. Sebab aku setting button ni, sebab sini ada 6 button, aku tekan-tekan ni dan aku kena assign dekat sini. Sebab ni adalah R1 dan R2 aku bila aku main bola. Lepas tu aku kena adjust pula yang dari sini ke sini, yang mana aku akan abaikan L3 dengan R3 yang aku tak pakai. Dan so far aku trackpad ni pun aku tak tahu features dia, sebab aku try dia tak ada features apa-apa. Ni untuk screen capture dan button pause. So kelebihan dia aku boleh cakap yang ni of course lah, sebab dia pakai wire, so dia tak ada masalah bateri. Sebab untuk masalah aku yang sebelum ni, salah satu daripada aku punya DualSense tu, dia ada masalah aku tak boleh charging daripada USB-C ni. So aku pernah ulas dulu, aku beli charging dock third party brand Dobi. So aku charge dari bawah ni, sebabkan aku tak nak spend duit yang terlalu mahal untuk repair USB-C ni. And then untuk button silent, untuk DualSense ni korang boleh tekan directly. Macam aku pakai TV Sony, aku just tekan ni memang dia terus mute. Berbanding yang ni aku boleh still boleh guna. So dia punya control tu still function lah. Kalau nak tengok kat sini, dia punya button ni semua glossy. Apa yang aku suka pasal DualSense kalau nak dibandingkan DualShock yang sebelum ni, button-button micro switch dia ni agak berkualiti juga. Sebab so far tak ada button-button aku yang tak function lagi lah buat masa sekarang. Mungkin tak sampai jutaan lagi. Dan sound dia kat atas ni, kalau nak dibandingkan dengan ni, dia tak ada keluarkan sound daripada controller. Selain daripada tu, controller ni juga ada kelemahan yang mana dia tak ada haptic feedback. Yang macam ni korang tahulah, dekat sini dia ada letak motor kan, untuk kalau macam korang main bola kena tackle keras, dia akan vibrate. Tapi yang ni tak ada. Itu antara kekurangan daripada Octa Commander kalau nak dibandingkan dengan DualSense ni. Kalau nak dibandingkan secara fizikal dia, korang boleh tengok walaupun dia lebih banyak button daripada DualSense ni, tapi dia tak ada analog di sebelah kanan. So untuk macam aku, aku ada masalah sikit sebab aku main bola. Untuk Pro Evo, bila korang nak buat skill dan off the ball player, korang yang tahu tu tahulah kan. So korang tak ada features tu lah. Untuk set piece korang akan ada kelemahan tu.
dan beberapa kelemahan lain lah. Tapi so far aku try pakai 1-2 bulan untuk aku adapt, dan aku dapati benda tu kau boleh abaikan kalau kau betul-betul pro player. Tapi aku taklah sampai macam tu, still boleh reach division 2 untuk event punya league jugalah. So tak ada masalah. So benda tu bagi aku agak minor, so tak berapa nak critical sangat. Sebenarnya Ota Fighting Commander ni digunakan oleh seorang pro player ni, iaitu Daigo Umehara. Dia main Street Fighter, Street Fighter 6 tak silap aku. So dia pakai benda ni masa pertandingan. Controller ni sebenarnya aku rasa ada beberapa kelemahan lah. Yang macam aku cakap tadi, analog yang belah kanan ni agak mengganggu sikit. Aku miss beberapa features. Lepas tu aku ada tendensi untuk tertekan button R1 dengan R2, padahal dua ni dah tak ada features dah. Aku lebih pakai 4 komponen ni je kalau nak diikutkan. So aku still akan tertekan juga benda ni. So sekian saja ulasan aku berkenaan Hori Octa Team Commander. Apa kata korang? Adakah berbaloi atau tidak? Yang ni aku beli dekat Impal. So harga dia lebih kurang dalam 230 lebih, macam tu. Tapi aku tengok kat Shopee lebih kurang dalam 300 lebih. Yang tu dia punya retail lah. So aku tak tahu, mungkin Impal bagi diskaun ataupun tak. Dalam Shopee Impal pun dah tak ada. So kalau korang nak, korang boleh klik link kat bawah. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.